PS Glow resmi ditutup. Putra Siregar akan bagikan produk secara gratis. PS Glow resmi ditutup pada Kamis 21 Juli 2022. Hal ini diumumkan secara langsung di akun Instagram @psglow. Dengan latar belakang merah, mereka menuliskan PS Store Glow resmi ditutup dalam postingan tersebut. Admin hanya menulis caption singkat. Keputusan ini diambil setelah pemilik Putra Siregar menuliskan surat pada Septi Siregar untuk menutup PS Glow agar bisa berdamai dengan MS Glow. Putra Siregar juga akan membagikan produk yang tersisa secara gratis pada masyarakat. Putra Siregar yakin kerugian yang ia alami akan diganti dengan kesehatan, ketentraman, dan keberkahan. Selain itu, Septi juga berharap mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengan Maharani dan Sandi serta Gilang. Hai pemirsa Sri Popo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.